Halo sobat, di video ini kita akan membuat lilin super awet dari katembat, dan bisa buat hiasan di meja makan. Sebelum menyimak video ini jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya. Yuk, tonton videonya dan bagaimana keseruan cara membuatnya. Bahan-bahan yang harus kita siapin adalah gelas, katembat, lem G, minyak goreng, air, batu dan karang atau hiasan lainnya. Korek api. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengelem katembat dengan batu supaya tegak berdiri. Setelah lengket, kita masukkan katembatnya dengan batu ke dalam gelas tadi, dan kemudian bisa ditambahkan hiasan, seperti karang, atau hiasan lainnya untuk mempercantik gelas. Setelah itu kita masukkan air, sekitar 1/4 gelas. Dan ditambah minyak goreng, sampai mengenai kapas katembatnya. Kemudian kita nyalakan menggunakan korek api. Yuk kita jajal apakah berhasil. Ternyata berhasil. Terima kasih sudah support channel ini dengan cara subscribe.